Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat berjumpa penonton di dalam rancangnya Keluarga Fadilah ataupun Krop Krua Kunetam melalui TVNBT Jala dan juga melalui Santi Suk TV, TV Satellite dan juga dengan secara live di Facebook Fanpage NBT Jala bersama dengan saya Jamilah Karidong. Dan juga rancangan kita ini disokongi oleh pihak Jabatan Pejabat iaitu Jabatan Maklumat dan Penerangan Hak Sabata dan juga bahagi Kak Romano dalam bahagi keempat. Di mana pada masa sekarang learning kalah buat penonton mari di Kapung Dusung Tawa. Tempat tiga mungkin Bemang, daerah Raman, wilayah Jala. Kita mari berjumpa dengan seorang hujat yang dapat dipilih oleh pihak Sabata masuk dalam projek Sungsem Kondi Mikunetam untuk pergi mengerjakan haji. Tak silap kalahnya pada tahun 2559. Tetapi ia duduk dalam kes Yoya. Lalu tu rehat buat sementara. Kita pergi berjumpa dengan dia sementara lagi. Kerana sekarang Kak Lah pun duduk di rumah Kak dia dah, iaitu Siti Harati. Ya, rehat dulu. ดีใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะติดไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าเหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ววันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาขายของไปกองกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วดan juga pada masa sekarang penonton kalah pun mari di apa rumah hak Kak Siti ya hak Rati dah. Seorang nak Kak Amoh dah. Mulai ai kaya tu kecek melalui telefon yang atanya Kak Amoh. Kak Amoh. Kak Amoh mau apa dah ni? Amoh nak pula dua. Nampak apa werung gini. Hayat tu waktu. Hayat tu. Dan juga alhamdulillah anak keluarga Fadilah kita pun boleh kalau pun tengok di dalam nama katanya thumbnail ataupun raisa. Gi pada tahun 2559 ya Amara. Ya, ke mana tu kamu boleh masuk gi dalam kerongkan dia boleh pilih. Masuk hak Yoya. Kamu Yoya, kamu selalu ya kak Yoya ni lagu mana pen putih dia pun ketop dah terjejas daripada kerja dia tak ambil. Siapa dia terlibat dalam keluarga kita ni? Kira tu hak Sabata tu ya tu gi di Ampe Raman. Ampe Raman tu lama tu. Jauh nanti Yoya tu mari ke. Ada jaga kita ni dah. Ya. Siapa dia hak darah pun ketop dalam rumah kita siapa dia berlaku ngat tahan no. Ano. Ya. Ya tu boleh. Mak Suji, Mak Tidung, Min Oso, Ampe Raman. Tahun apa tu? Tahun 50. PCC. Hidkan tu ada kuat dah. Ya, ya umurnya anak tiga tu? Umurnya 30. 33, 34. Ya. Tiga tu tengah hidkan, tengah ada kuat dah. Ya jadi apa? Jadi Oso. Jadi anak sulung lah. Anak apa lagi semua? Dua lagi. Anak dua lagi. Hak sulung tak ada. Hak halus kali? Nama Seman. Hak bosu tu? Hak tua tu nikah lagi tika tu? Nikah dah. Ya bu muda lah. Bu muda ni anak ya ni. Masak. Oh, berum lah kau dapat. Mana soge lagi ni? Tak ada berum. Ni juga ada orang katanya ada anak dah. Ya, hak bosu kali? Hak bosu kali? Kak Seman dah. Jadi buat apa ya tu? Jadi peternakan. Peternakan. Dia bahagia hak Ampe Raman. Baiklah. Ya katanya di atas kejadian tak ada siapa dia boleh tahu. Ya katanya takdir tu hal tu hal tak berlaku. Dia kata hidup kita ni sepanjang kita sedar laku lah. Hak kamkap tu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena terima dah. Di atas gapo dia nak berlaku. Kita sendiri pun kita tak tahu tu nak mati bila dah. Mati dalam bentuk keadaan mana sepanjang anak ni. Mana katanya dia tu sepanjang umur dia panak. Nah, umur dia panak tu hajeput yang lagi dulu. Nah, di dalam rupa mana yang mana tu hal pun letak siap dah. Baik, kamu buat kerja ke apa ya? Kerja kamu acip lah kalau kamu ni. Ya, matang. Lepas tu habis? Apa tak ada? Apa tak ada? Bujang lah. Bukan apa tak? Ya, apa ni tak ada lamuan dah? Tak ada. Soncet lagi.
Ya tak ada Kak Amang Kati jadi nebe ni. Kamu di tanah nebe? Dulu. Oh dulu. Kamu di tanah nebe tadi. Ya adik. Kasihan kan ni. Tak nebe. Ha Kati. Kau susah setengok ni. Tak nebe Allah. Tak nebe Allah kita. Kak Allah pun mata kelabu sikit dah lama dah. Baik. Supporter kamu ni adik. Jadi dulu jadi adik tak nebe lah. Jadi kak tak nebe. Abe tak ada tu dah lihat tahun song ha song cet. Masa tu anak umurnya anu. Masa tu anak. Masa tu anak umur hak-hak mati ni. Ya ya. Pak belah. Omo 14 pagu yo. Semana amo 9 tahun. Semana amo 9 tahun. Kita kak amo tu krong tua you kon dia dok soge untuk nak pego. Besok mikir kita nak rumah tangga tiko tu sebab omo tu muda. Besok kak amo. Besok mikir. Omonya anak tiko tu amo tiko tu. Sudah kalau tanya ge kita mah ya. Kita tu omo 20. Ha. 25 gamang. Ba 25 tu ngerok putih ngerok jangok lagi loning gitu jangok lagi tu. Ada ge ngeceh amat tiko tu. Tak tahu ya. Umur 25, tak ada pup kita pun jadi tak nebe. Nah, di atas seorang wanita ni jadi tak nebe lagi. Umur pemuda lagi tu we pun rupa bekas saya rupa tengok lon ni pun tahu tu yang muda ya tu jangok. Nah, abe jadi nebe juga. Oh, lah iyalah. Lepas tu rumah tangga tika tu tak ada rumah. Pakai duk seorang sungguh-sungguh. Tak ada orang ngeceh tu ramai dah. Betul lah. Pakai tak senik, tak sebab. Dulu-dulu kan, sebab hati ibu kasih pada anak lagi. Demo yang nak mari duduk dalam hidup kita, kita tak tahu atau demo nak saya anak sama dengan ayah yang saya ataupun tidak. Ya masa Allah juga ada kat Mahra. Ya, tengok. Kita pun usaha duduk. Lama mana jadi tak nempel tu? Kira situ lah, si cet. Lepas? Son cet. Son cet. Jadi tu, boleh mati son cet. Jadi lalu dah. Jadi selalu dah apa tahu nggak mengingat apa? Mama kalau sampai umurnya oh kasihan dah. Kasihan. Oh, siapa kau kasihan selalu dah. 59. Ya. Tahun 59. Bot-bat orang jadi tak nebe bagi kita dalam kampung tempat kita ni kita buat gapo ya tak mau kemajuan hari kita kita dak buat petana. Gede-gede demo tu dak juga tak ketino dah. Tapi gapo kita buat? Tolong rakyat. Kena rakyat susah ke. Ada rakyat lah susah kita ke tolong. Tolong jaga, tolong minta gapo hak demo susah tu. Tujuan demo nak gapo apa dia matanya jasa kita buat kampung ke kampung pun ingat nah ya kita ingat sebab katanya dulu orang jadi tak nebe dulu dengan sekarang learning tu dia tak sama dulu tu apa sebab learning tak nebe ni kerongkan apa pun banyak kita pun usaha untuk nak perata kerongkan dia agak susah lah yeah, yeah. Boleh tolong susah sebab learning pecah nak buat apa ya lah ni pecah tak ada apa saja lah. Saja motang. Motang. Ya. Waktu acip lah acip kita dah lah. Sebab kita boleh seneme, kita boleh tu background. Ya. Hati kita pun segar dah. Ya. Sebab serabut lepas mari dah. Ada arah dah. Susah. Apabila suami mati masa tu kita susah. Susah dalam omong kita masih muda lagi dah. Duk tak lama pera anak. Siapa kat anak boleh berumah tangga. Dan anak pun boleh buat kerja jadi osok. Kita kira atas hidup kita ni seneng dah tika teramah dah. Kita tak ada gapa dah. Butuh uji dah tu. Lepas susah payah. Tapi dalam hidup kita, kita nak tahu dah tu nak uji gapa dia. Tak tahu. Masa yang berlaku, masa tu tu kat mah. Duk mana di rumah ni lah? Berlaku. Lepas tu berlaku di mana tu berlaku? Berlaku di kedamaian. Berlaku anak ke berlaku lagi? Anak lah. Anak lah. Mana rumah ni? Pada suami mati kena lah suami? Suami mati ya berbeda. Juga? Juga. Mana katanya duk dalam terkejut. Duk dalam terkejut susah tu sadar dah. Hak tu tak ada orang gecek dah dengan terkejut. Dengan umur kita pun muda tiga tu dah. Lepas tu tak lama duk. Kita tak seneh lah kita ni dah. Seneh tak ada gapor kita pun di tak nebel buat kerja. Mikir nikah kita tak seneh nikah. Kita ingat apa kita nak belah nak kita. Tiba-tiba mari berlaku tak anak pula. Masa tu kak mak ya berlaku mana anak tu? Anak berlaku rumah ni. Dek rumah? Ya. Ya jadi asal payah kelik mari rumah tu minggu ke. Ya nak pergi di amper pula nah. Ya kelik mari dulu. Nah kata dia mulut tunggu dah tiga tu dah. Ya tak masa tu tak ada anak royak dah. Ya. Terkejut. Hati kita luka kali yang kedua pula. Ya, yang kedua pula. Hati luka kali kedua tapi anak bini dia pun kita tak nak kecek dah dah. Suami support sama dengan kita gitu dah. Kita daya menatu kita lagu mana tu kata. Daya menatu kita tu. Daya ya bawa anak baik ni ke. Sampai anak besar ni. Ada yang orang muda mah tak kodok. Dia mana-mana rumah. Tak support kita. Nah kita ni ada nebel lagi. Cara rakyat pun bukan lagi. Tak ada nak mikir hal. Tak nak cara nak mikir hal nak rumah. Daya bawa anak kata besar ke. Ya nak rumah ke ya rumah. Ada nak salah kata. Ni anak pun nak bini apa ni.
Tak apa dia katanya masa dia dah demo pun nak ada nak ada gu nak ada pasangan hidup hok demo tu nikah lah dah. Ya tu nak mengatanya hok tu anak pego anak sebab enggak mah ni sebab apabila kita kalau takdir kita nikah kita nak cara demo kita tak ada dah. Mana katanya hati kita ni khidmat untuk masyarakat. Satu anak. Ya ya. Dua anak kayak kampung. Anak kayak kampung. Anak ramah. Anak ramah. Ya. Lepas tu kapo orang kata learning kijah kita lan itu kak mutang dah lah becang tapi segar kak mau jaga kesihatan kau nak tanya sikit tak ada apa tu wo ni apa tu wo sehat semua ni tak ada kapo oh kelangkai nak pagi ke mutang no pipi buat kelangkai kena kelangkai tapi nampak ya ceria suka hati semua serabut tu habis dah nah dia katanya apabila hujan turun gelak gelemak hujan tu sudah hidup kita pun cerah rehat luak sementara sekali lagi ni adik anak saudara, adik pun mati, supong anak-anak muka anak ya, adik osoy kak. Terus kecek lagi, masuk di kalah break lusta, kalah break sta. Nah, lepas tu kita mari juga dalam sesi yang kedua kita perbualan di dalam rancangan keluarga Fadilah kita rehat dulu ya, nonton. Di ใจ เหลือ เกิน ที่ คุณ ครู หนู มา โรง เรียน ได้ ทุก วัน ค่ะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะติดไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าเหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจใช้แดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ววันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาขายของไปกองกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วดันjuga dalam masa akhir rancangan keluarga Fadilah kita pun bersama dengan keluarga Siti Yoh Harati ataupun bekah tu ni bemoh orang itu kamu Ati Yoh Siti Yoh kena Siti Yoh Harati kena dah kakak dan juga saat ni kecek-kecek kemari baru pecah katanya kita biasa jumpa dah lama mari dah gigi mari boleh berjumpa pula kali yang kedua kali yang pertama masa duduk dalam jawatan tu nebe pakai uniform tu nebe pergi di Sawoto Jalan dan hari ni kalah pun mari ziarah siapa di rumah saat ni kita kecek dengan Kak Amah dah seorang lagi adik adik Kak Amah dah ni dah? Dua adik adik Kak Amah ni duduk mana? Duduk Tanggo asal sini juga pergi duduk Tanggo? Duduk Mumpai dah ni Tanggo mana? Tanggo Tanggo ni ni? Ya terlupa lepas tu pergi jalan Tanggo masuk padah lah sikit ya itu Kak duduk Denu itu apa lah? Kak duduk Denu lah ni Kak Asah duduk Denu ya lepas tu Kak Asah ni gapo katanya tak tetak duk denung dah lah rumah itu tu. Anak apa ke? Anak pak ke? Okay. Lepas tu saat ni kecek kamu kat mata anak. Anak kat asas sendiri pun. Ha, mata dalam nak palo. Dalam nak palo hit kan, ket hit kan. Asa tak? Tahu apa tu? Kau tahu apa aja tak ingat. Bagus sangat. Kok asa ya, ya. Anak pun jadi asa juga dah. Ya, bagus jadi. Tak ada tahu apa dah apa ya katanya nasib kita ni kita tak tahu dah tapi kalau percaya katanya di dalam tempat tes latar kita ni keluarga mana keluarga pun ada jumpa lagu ni belaka daripada kejadian tak aman tapi kita mana hak tak anak yang apa tu tu anaknya tiga anak yang ketiga hak tu ya rumah lagi masa tu dah rumah dah tinggal anak dah tinggal seorang lepas tu kita anak lah ni duduk dengan orang tina ya orang tina belaki lain lagi kita duduk. Orang Tino yuk ke mana? Orang Tino yuk ke Jaha. Kita kelih duduk Jaha lah lah ni. Kata anak pun duduk sekali. Besar mana dah anak yuk tu? Besar. Masuk Anuban. Kalau masa tak ada tu, kepat. Ya, ya. Nek apa deh? Tok dah kita tanya cucu lupa kok dah. Tok kok. Tok dah nak lalu ya tapi ya tanya orang kita ni kita tak tahu ni anak pak orang ni. Sebab kat mana dua orang. Ya tak ada seorang ya ada tiga lagi. Tapi sebab kat mana tu tak ada seorang. Tak ada so. Ada tiga.
cucu lagi nih, cucu tiga. Iya, katanya benar bahwa yeah. sepatah tu ya ada cucu. Yeah. Cucu pun di sini ya. Ha, mai dok lambai. Baik. Kamu apabila kamu ni boleh pergi haji tahun 2559 lah dak. Yeah. Ha, tengok nama lah tak silap nama anyak ni. Yeah. Ya. Patu lagu mana tu boleh pergi haji tu ha gubatik sikit kelak yang gitu. Pak atau lagu mana boleh demo ambil nama kita tu. Ha, jadi kata seopotolah. Ya yeah, ya. Yeah. Ya to gida amperaman amperaman sebab your case you ya ni ramah ya ramah ya ramah ya to gida amperaman tu ya nak soge ya tu amperaman nak soge amperaman tu yo ya ni ramah yo ramah tu balik kamu ni deh jadi kata kamu ni jadi nebe lagi anak pun mati hekan juga jadi oso lalu tu belak gusuk eh dengan belak belah kalau yoya tu lah. Ha, yo tu mari kat mana? Ya nama dia dah belakok ke kes yoya yo. Ya. Hmm. Dia tanya kat mana dia muka dah. Gagah kedak. Hmm. Dia buat lagu umur kita ni weru lagi 20 ni. Tanya betul gagah kedak kat mana? Hmm. Apa gagah? Tanya nak pergi muka dah. Nak pergi. No, nak tanya kat tak yo. Ha, nak pergi ke muka. Kamu ni niat hati lama dah nak pergi ke muka. Jadi kamu ni tak biasa pergi lagi. Tak biasa pergi lagi. Tak biasa pergi lagi sebab suami mati muda empat tu. Mujur lah, terima kasih. Sok foto lah. Semua ada cara boleh naik ke kaji bakat ni. Kalau sok foto tu. Kalau baru ni, panah-panah. Biar terjadi hajah panah-panah lagi. Nah, ya kita pun buat persiapan untuk boleh, apabila nama kita tu beda, lepas tu kita pun nak boleh gida, alhamdulillah syukur. Nah, ya Tuhan. Semua waktu yang uji dalam hidup kita itu, hebalah kita kena syukur dan juga terima kasih pada Allah. Nah. Lalu tu apabila kita boleh gida, dia mau pilih kita dah tu. Yeah. Sepengah Kak Asah, ya lagu mana buat kakak itu boleh gini Kak Asah? Ya. Kak Asah gila lagi? Tak lagi. Ya, boleh jadi dia pun jepuk-jepuk. Ya, ya kena gila lagi. Sebab ya ni ramah. Itu Kak Asah. Ya ramah. Di dalam tempat tu pun dia pun kena pilih juga. Nah, insyaAllah boleh jadi kata Kak Asah kita ni. Duduk di dalam gila lagi mana-mana kita tidak tahu. Tapi insyaAllah Tuhan nak jepuk bila kita tak tahu juga Kak Asah. Tak boleh. Tak boleh. Kak Asah buat macam apa ya Kak Asah dia gini? Matang. Ngajar. Silapak. Matang. Ya itu nak senyum sama syukur nah. Ya. Ah klik pada kamu pula apabila kita buat persiapan dah. Pasti katanya naik kapal tu ya terus masuk Madinah lalu masa tu dah ya. Aku mana tengok Madinah ni. Allah. Terima syukur pada apa? Ya. Boleh buat amal ibadat dengan sempurna. Ya. 8 hari dah dekat situ dah. 40 waktu. Ya. Boleh di semaya jemaah. Semaya lah. Jemaah. Tempat Raudhah. Pak Raudhah. Gi tiga empat kali. Ya. Tak ada masa tak agak tiga tu tak. Tak ada tak agak apa. Tak ada dia tak ada sakit apa. Demo itu tak ada. Lambat tu masa dia dah ya. Sebab tu sakit lutut-lutut pun tak ada. Tak ada sakit. Alhamdulillah dah boleh jalan boleh buat amal ibadat dengan sepenuh. Sepenuh. Tapi hari tak ada situ. Masa ingat dah, masa ingat lagi. Masa ingat nak lagi. Masya-Allah. Lagi tak ada orang tak tahu mana. Ya. Atau apabila kita ada situ 8 hari dah, lepas hari tu kena tubik kita tanah Arab untuk niat umrah. Nah, tubik pergi, lepas tu nak pergi kepada Mekah. Nah, perjalanan Mekah tu tak ada yang labbaik Allahumma labbaik. Tak ada orang diri belum mama. InsyaAllah kita nak boleh pergi dah Mekah ni masuk pada tanah Arab. Yeah. Apabila pergi di Mekah sudah puk tu, ya kena apabila niat umrah sudah siap dah tu kan. Kena tawaf sa'i dah. Ya. Pergi tengok Baitillah tu kamu. Ya. Bahasa ke mana? Kita tengok dalam agama. Bahasa besar hati. Terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada orang harta kamu naik. Tuhan pun gerak-gerak. Tuhan pun gerak-gerak. Tuhan jemput kita. Lepas tu kita pergi situ, kita jumpa ujian ke apa ya? Ujian yang kita, Tuhan uji dah kita. Di sana ada ujian ke apa ya? Kita jumpa. Ada susah, ada ke apa? Tak ada. Tak ada susah. Tak ada batuk. Batuk tu biasa lah. Batuk sekarang. Ya. Batuk tu susah nak kata sakit tak. Alhamdulillah. Selamat. Ya, tak ada krim utuh tu 58 dah ke? Krim utuh 58 dah. 59 tu alhamdulillah ada gapo dah. Ya, tak ada gapo. Kak Mohgi, Mekah, Madinah tu katanya tempat hak. Ya orang susah kita tak nak nampak ramai mana dah. Ada hak nampak biasa jual upai burung gitu gini dah. Tetapi apabila kita pergi kepada Mekah ni ya luah kita boleh tengok. Kita boleh gapo ya tu. Buat fikir dari diri kita apabila kita pergi tengok bumi haram ni.
Boleh wak mak ngamik pikir kata diri kita ke deh. Kata kita duduk di tanah Jawi ni deh. Ada pokok kayu, ada cukup lah. Isi yen atau dunia lain ni deh. Tak lain dunia ni. Tegi Mekah nak atas kapok ada. Ada batu dengan rumah. Batu. Oh, okey. Pangkat kata okey. Dia menduk boleh lah. Menduk boleh. Ada pun tamah. Bah mandi pula air panah. Mandi pula air panah. Panah lagi. Panah lagi. Tapi Kak Mas tak mandi air panah. Kak Mas tak bersejuk dulu. Ambil air semestinya gitu, tukang dalam itu. Kasar nih kalau air semestinya. Bawa air semestinya ke lepuk mu. Mancing air semestinya. Air semestinya sebabnya cegah terlalu. Ya. Lepas kita pergi tu kita boleh kenal siapa dia. Hak. Bukan dalam negeri kita ada orang kenal. Mana tahu jumpa Indo Malay. Ada gabung kat tu. Ada juga. Orang Malay. Orang apa? Jerman apa. Kat mana kecek putih ke? Lah, dia kecek tunjuk-tunjuk gitu. Kalau dia nak gabung, dia tahan lah. Kita tahan lah. Kecek Jerman. Kena juga dah. Buat Turki. Dia katanya kita. Ya, Roya. Ha, ya, Roya. Ya, yang mari di Jerman. Yang mari di Turki. Beda tu. Kita pahit. Kita pahit. Thai. Itu Thailand. Turki. Ya kita anje lah ada sekat tu dah. Ya ya. Tapi kita gitu kita boleh kenal. Boleh kenal tepat, boleh kenal manusia yang mana mari seluruh pelosok dunia yang beragama Islam. Tujuan sama untuk mari mengerjakan haji. Nah, Allah yang satu. Nah, Allah satu dan juga segala ujian kita tu memang kita kena tepuh belaka. Hari ni masa sudah habis dah juru tani atur buat klik kikit angin ya tapi dah. Nyanyi yang getar lama. Hari ni terima kasih kepada Kak Asah, terima kasih pada kamu. Kita boleh ambil fikir di sini nak kata dek akak dah. Tidak kira keluarga mana yang menjadi keluarga Fadilah. Contoh dia katanya seorang wanita yang buat jasa kepada masyarakat walaupun dia sendiri pun susah hati derita tetapinya demi untuk masyarakat dia berkhidmat barulah ni katanya sepatut dah mana pihak sahabat pilih dia pergi mengerjakan ibadah haji pada tahun 2559. Terima kasih kepada penonton semua yang ikut rancangan keluarga Fadilah dan juga saya Jamilah Kaida terpaksa kena mengundur di dulu. Terima kasih pada semangat ni belakang ni pernah-pernah ni dah. Terima kasih belakang-belakang adik kakak kita di Kampung Dusun Tawar. Ya, tempat tiga. Mungkin bermang daerah ramai biar jalan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.